Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang materi pertama, video pertama dalam materi kali ini itu tentang mendelai reference manager. Tadi sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan pengantar bahwa dalam pelatihan ini kita akan membahas kami akan memberikan materi itu dalam bentuk video tutorial sebanyak 10 ya, dari mendelai reference, mendelai site, desktop, kemudian citation plugin, private group, CSL, editor, installation guide, information for publisher, citation guide, dan web importer. Baiklah, pada pertemuan kali ini itu saya akan mulai membahas pengantarnya tentang mendelai reference ini yang terdiri dari 9 bahasan yang akan kita pelajari. Namun untuk menyamakan persepsi, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah menyamakan persepsi versi mendelai yang kita gunakan. Jadi di sini versi mendelai yang saya gunakan itu dari Tom. Di sini saya lihat versinya, kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Dari tombol help ini, kemudian di sini ada check for update. Kita check now. Ah, di sini akan menampilkan versi mendelai yang saya gunakan ya. Ini hampir mendekati versi terakhir, yaitu versi 1.1.9.8. Di mana pada versi ini itu mendelai sudah tidak menampilkan pencarian otomatis yang ada pada mendelai ini. Versi di bawahnya ini itu masih menampilkan secara otomatis pencarian literatur dari mendelai desktop. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, sebentar saya akan tunjukkan sekaligus menjawab pertanyaan tadi sore itu mengenai tata cara pencarian literatur di mendelai yang nantinya secara otomatis kita akan masukkan ke mendelai desktop kita. Namun sebelum sampai ke sana, sebagaimana kesepakatan kita tadi, saya akan menerangkan 9 langkah ini yang nantinya menjadi dasar pengetahuan kita dalam penggunaan mendelai sebagai aplikasi reference yang dapat kita gunakan. Baiklah, Bu. Di sini hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang library mendelai kita. Jadi jika kita membuka mendelai seperti ini, inilah contoh library yang ada pada mendelai ini ya. Library mendelai ini intinya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti di sini sudah saya buatkan manual booknya, itu mendelainya ini, mendelai library ini nanti juga akan Bapak Ibu akan dapatkan secara gratis ini ya Bapak Ibu. Mendelai library itu seperti ini penjelasannya. Ini ya. Mendelai library itu dia dapat dia merupakan aplikasi referen yang bebas dan gratis berbasis website dan desktop ya Bapak Ibu. Jadi mendelai ini terbagi dua. Ada versi webnya, ada pula versi desktopnya. Versi itu adalah merupakan versi yang kita gunakan apabila kita tidak membawa laptop dan tidak membawa perangkat komputer kita dan akan menggunakannya di tempat lain, masih bisa menggunakan reference kita dengan catatan kita mempunyai account ya. Jadi di sini mendelai reference ada dua bentuknya, free web dan desktop. Yang biasa digunakan untuk menggunakan referensi itu biasa versi desktopnya.
jadi versi apa versi onlinenya itu adalah untuk menampung referensi-referensi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian dari situ, dari reference library ini, sepertinya di sini dia dapat menyimpan, ya, dapat menyimpan, mengorganize, melakukan penambahan perubahan, mencari, kemudian menyisipkan reference. Menyisipkan reference coba ya, saya sisakan space sekali tarik ini di sini menyisipkan reference kemudian bibliografi kemudian membaca dokumen memberikan highlight. Nanti kita praktekkan pada dokumennya, kemudian anot catatan pada PDF tersebut. Kemudian bisa berkolaborasi dan sharing reference. Jadi dari library Mendeley ini, semua yang dikatakan secara teoritis ini dapat kita lakukan. Nah, dari tampilan Mendeley yang pertama ini lah, ini. Nah, di sini tadi misalnya apa store organize dan search ini sepertinya contohnya di sini ini adalah contoh-contoh database yang sudah semua dokumennya yang saya simpan yang pernah saya gunakan sendiri dalam penulisan artikel baik artikel sendiri maupun artikel kawan-kawan yang minta tolong untuk dibantu saya gunakan di sini referensinya ya. Ini ada sekitar berapa ribu ya, kurang tahu juga nih. Inilah contoh-contohnya dokumen yang pernah saya jadikan referensi untuk daftar pustaka dalam penulisan artikel tersebut. Ini banyak ya, contohnya. Kemudian di sini dia dapat organize itu artinya kita dapat melakukan perubahan tersebut. Nanti secara detail kita akan bahas pada berikutnya, tapi secara umum. Misalnya di sini kan ada tulisan Cina ya seperti ini. Kita kan tidak ngerti apa yang tulisan Cinanya, maka kita dapat melakukan perubahan tersebut dengan cara melakukan manipulasi apa? Manipulasi data dengan mengenakan perubahan pada metadata. Nah, sementara di sini kan ini kita kan tidak tahu apa artinya. Nah, maka dari itu kita dapat melakukan perubahan tersebut. Jadi ini dokumennya ada pada file lain yang belum terimport ya. Sebentar kita akan lihat lebih rinci. Nah, kemudian di sini misalnya ini file yang akan kita lakukan apa metadata yang kita akan rubah. Kemudian kita bisa kita lakukan seperti ini contohnya yang ada file-nya. Ini contoh-contoh file yang dapat dilakukan perubahan metadata. Misalnya ini contohnya kita akan lihat dia diambil dari jurnal mana, belum katakan dia dari jurnal mana dan belum memiliki abstrak. Itu di sini kita klik dua kali maka akan tampil dokumennya. Jadi file yang ini sekarang itu seperti ini dokumen file aslinya file PDF-nya ini judulnya kita samakan dulu ya sudah sama ternyata ini Stewart Marshall ini bukan judulnya saja dihapus maka inilah judul yang benarnya. Nah, kemudian di sini penulisnya itu ternyata si Stewart Marshall ya. Ini kita blok. Kemudian kita copy, kita pindahkan ke
author ini yang ini dihapus, ini dipaste, kita beri koma, kemudian all Tyler ini kita blok lagi, kemudian kita copy, kita masukkan ke sini ya, Ctrl V. Nah, kita taruh koma ini, kita koma ya, all Tyler. Akhirnya sekarang jurnalnya, ini jurnalnya dia berasal dari jurnal International Journal of Education. Ini kita blok, kemudian kita copy, kita masuk ke sini ya, kita paste. Nah, terus tahunnya ternyata 2015 ya. Volume 11, isu 1, jumlah halamannya itu ada 2 lembar. Ini ada halaman 2 sampai 3. Kemudian nanti jika kita akan menambahkan abstraknya untuk melengkapi metadatanya, bisa kita lakukan dengan cara mengcopy abstrak yang ada ini. Nah, kita beranggapan ini abstraknya. Ini saya blok, kemudian kita copy, pastekan di sini ya, kita paste ya, kita kan setelah itu selesai author keywordnya, misalnya kita ambil saja yang contoh ya, contohnya ini IT police dan IT, kita copy masukkan ke sini, paste. Ini yang kita ambil IT training, itu ya contohnya, contoh doang. Jadi semua di sini dapat diambil ya, alamat URL-nya ini kemarin, alamatnya ini alamatnya itu, oh ini alamatnya, alamatnya bisa kita copy untuk melengkapi metadatanya, kita copy masukkan ke sini ya Bapak Ibu, di Ctrl V. Anggaplah sudah selesai tata cara perubahan metadata. Di sini Bapak Ibu tidak perlu lakukan penyimpanan karena secara otomatis Mendeley akan menyimpan setiap perubahan perpindahan mouse. Bisa lihat di sini tadi mouse-nya pindahkan aja ke bawah. Itu otomatis sudah dilakukan penyimpanan oleh si Mendeley. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing apakah nanti tersimpan atau tidak. Yang jelas setiap terjadi perpindahan mouse dari sumber ke tempat lain itu otomatis akan menyimpan perubahannya ya. Ini tadi contohnya organize ya, search ini mencari. Jadi di sini sekarang Bapak Ibu nanti di sini dapat melakukan pencarian secara otomatis pada database tabel yang sudah ada ya. Ini pencarian secara lokal dari reference Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah simpan di database Mendeley-nya. Contohnya sekarang saya akan mencari bahasan tentang COVID. Nah, COVID ini. Item COVID ini yang ditampilkan itu akan menampilkan kurang lebih berapa ya, banyak juga ya. Ini ya, semua referensi Bapak Ibu nanti yang mengandung kata COVID akan ditampilkan oleh si Mendeley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itulah toh, inilah. Ini kan pencarian yang secara lokal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa mencari artikelnya secara lokal di kolom search ini ya. Kemudian di sini ada kolom insert reference and bibliography into your Microsoft Word ya, using Mendeley site. Nah, di sini katakan dapat diselipkan referensi dan bibliografi ke dalam Microsoft Word dokumen menggunakan Mendeley site. Nah, contohnya di sini contohnya ini ya, misalnya di sini ya Bapak Ibu, di sini saya akan contohkan ya, di sini kita akan menyelipkan sebuah referensi. Jadi caranya itu
masuk di Mendeley Reference, di apa icon Mendeley yang sudah terinstall. Kemudian kita pilih insert or edit citation ya. Di sini kan insert ya. Tadi dikatakan di sini Bapak Ibu di sini bisa menyisipkan ya insertnya ini, menyisipkan ke dalam reference. Jadi di sini kita pilih Mendeley insert or edit citation, diklik ya. Nah, inilah tampilannya nanti jika kita akan memasukkan referensi tersebut. Di sini perlu kita ketahui bersama, jika akan memasukkan sumbernya harus sudah tersimpan dokumentasinya di Mendeley kita. Tinggal kita pilih go to Mendeley, maka Mendeley akan mengarahkan kita ke database desktop kita untuk memilih mana file yang akan kita citasi. Misalnya kita pilih ini ya, contohnya setelah kita pilih filenya jangan lupa diklik cite ya, ini cite. Cite ini artinya kita akan, penulis akan mensitasi dokumen ini. Kita mengklik cite, maka tunggu ya. Nah, ini kan akan tampil loh ini salah tempat. Eh, salah. Tadi dia nah, sip. Ya. Misalnya di sini ya, tadi itu kita pilih Mendeley. Jadi tempatkan kursor di mana kita akan meletakkan sumber referensi. Mendeley site, terus insert or edit a citation, kita pilih go to Mendeley, kemudian kita pilih file yang akan dijadikan referensi untuk disitasi, pilih site, maka secara otomatis akan menampilkan sumbernya di Microsoft kita. Ciri-cirinya itu apabila diklik, dia berdiklik kalimat tersebut, maka dia akan hitam ya, akan terblok seperti ini. Bedakan dengan ini. Ini artinya kata-kata ini merupakan sitasi yang ada dari Mendeley contohnya ya. Ini contoh kata-kata yang kita sitasi menggunakan reference lain pun, itu menggunakan misalnya Zotero, EndNote dan sebagainya. Jika kita menggunakan sitasi mengambil data-data dari database referensi itu pasti akan kita punya blok. Ah, ini contohnya. Ini ya, sekarang ini artinya penulis sudah melakukan sitasi dari sumbernya yang dengan tahun terbaru 2017. Penulisnya ini kan contohnya kan in diploma. Kita kan tidak tahu apa ini diploma. Nah, untuk mengetahui ini kita bisa lakukan contohnya di sini saya akan gunakan ya tampilan lengkapnya, misalnya gini, daftar pustaka ya, pustaka. Ah, di sini kita akan lihat ini diploma Indopli diploma 2020, kan kita tidak ngerti apa apa maknanya. Untuk mengetahuinya itu maka bisa kita klik lagi icon Mendeley, kemudian insert bibliografi ya. Sini saya katakan lagi tadi kan, ini kan toh, ini insert reference sudah dilakukan. Sekarang kita insert bibliografi di sini. Di sini insert, iya ini bibliografi. Maka dia akan menampilkan ya ini. Menampilkan data lengkapnya apa itu diploma 2017. Jadi ini artinya diploma ini singkatan nama penulisnya, ini tahun terbitnya, tahun 2017 ya. Ini lebih lengkapnya, ini dia punya judul ya, judul komputer network, dia komputer network for beginners ini bla bla bla, diakses dari
ini ya, halaman ini. Tadi ada pertanyaan, misalnya kita akan mengetahui ini barang di akses tanggal berapa ya, kita bisa lakukan perubahan pada metadata. Cara melakukan perubahan tersebut, kita masuk pada Mendeley. Kemudian tadi di sini kan, kita pilih ke filenya. Kemudian di sini kita ini kan jurnal artikel tipenya. Tapi karena ada di sini alamatnya yang menunjukkan bahwa ini diakses dari website, maka di sini kita ganti tipenya yang sekarang menjadi website ke page, sehingga nantinya akan menampilkan data tanggal berapa kita mengakses website tersebut. Nah, contohnya 24 Juli 2021. Ya. Tadi sudah kita uji coba tadi secara langsung. Apabila kita menuliskan data aksesnya tapi tidak menuliskan alamat websitenya, maka tidak akan tampil data aksesnya. Tak? Sekarang kedua hal ini harus ada. Data aksesnya serta URL-nya harus ada untuk menampilkan datanya. Nah, setelah itu kita pindah ke Microsoft Word-nya. Kemudian kita lakukan refresh dengan cara Mendeley refresh citation. Ingat ya, tolong perhatikan Bapak Ibu, di sini belum ada tanggal aksesnya kan? Ini belum ada tanggal aksesnya, tanggal berapa kita aksesnya? Karena belum kita lakukan refresh citation dari perubahan metadata yang kita lakukan. Sekarang kita refresh dia. Maka akan terjadi perubahan. Di sini dikatakan judulnya tetap, tahunnya tetap, ini penulisnya tetap, judul tahunnya tetap, judulnya tetap. Ah, di sini ada penambahan informasi bahwa ini diakses pada tanggal 24 Juli 2021 dari halaman website ini, ya. Ini tadi keterangannya maksudnya. Ini kan tentang ini bibliografi. Paham ya sampai sini? Berikutnya tadi hal lainnya itu di Mendeley ini, Bapak Ibu dapat melakukan pembacaan data ya. Jadi file PDF yang masuk di sini itu Bapak Ibu bisa lakukan pembacaan data. Misalnya kan, misalnya ini tuh. Ini misalnya data ini ya, kita mau baca datanya. Dan kita baca ya, kita Bapak Ibu tinggal klik dua kali. Oke. Ini diklik dua kali ini ya, tadi ini tadi sudah ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu kan dapat melakukan pembacaan data ya, melakukan data dapat membaca file PDF-nya jika sudah masuk di database-nya. Di sini dibaca dan kelebihan nilainya Bapak Ibu dapat melakukan pemberian tanda. Misalnya di sini pada artikel ini Bapak Ibu akan menandai kira-kira mana kata-kata yang akan disitas ya, contohnya. Misalnya ini contohnya. Ini ya, contohnya. Di sini bisa kita blok ini toh, dan kita blok misalnya sampai di sini contohnya. Kemudian kita highlight. Kita highlight dia dengan warnanya, kita highlight dengan warnanya. Jadi nanti di sini kita bisa beri tanda bahwa inilah kata-kata yang akan kita citasi. Jadi kita pilih warnanya, warna apa yang kita inginkan, misalnya warna kuning, kemudian kita highlight, dan kita blok begini begitu highlight. Nah, tandakan bahwa sekarang tandanya bahwa kita bisa membaca, memberikan warna mana saja kata-kata yang akan kita citasi. Nah, misalnya kan ini contohnya, tiba-tiba lagi kita akan mensitasi lagi, ini contohnya. Ini kita blok kata-kata ini yang akan disitasi.
sampai di ya ini contohnya. Kemudian kita highlight dengan warna lain, misalnya kita ingin warna biru, tidak masalah kita highlight. Highlight text. Nah, jadi warna biru ya. Nah, setelah itu karena ini segini kita penulis sudah baca artikelnya dan akan mensitasinya. Ini yang sudah disitasi kita tinggal blok, kemudian diedit, copy ya, di copy, masukkan ke Microsoft Word-nya. Di sini contohnya ini contoh doang ya. Ini contoh doang. Kita paste. Edit, klik kanan, paste special. Ini karena ini ya. Kalau pilih HTML kan nanti tidak. Ini kita pilih format. Nah, tampilkan apa tadi yang ada di apa di oh bukannya ini tapi ini beda. Oke. Oh, salah. Ini ya, kita masuk di Mendeley. Kemudian yang ini kita klik kanan. Rotan dulu. Ini ya, ini kan dalam posisi sekarang ini dia masih terblok ya. Kita kembalikan ke posisi normal itu terblok ya. Select text. Nah. Ini sekarang kita blok dalam posisi select text ini, kita select text. Kita edit. Copy ya, kita copy, kita masuk ke Microsoft Word-nya, kita paste. Maaf, tidak kelihatan tadi. Kita klik kanan, paste. Nah, ini kan inilah contoh-contohnya. Tadi kita penulis ambil data ya di Mendeley, kemudian kita citasi lagi. Di sini in Mendeley, kita masuk ke Mendeley. Kemudian pilih insert or edit citation, karena sumbernya sama kita go to Mendeley untuk meyakinkan ini kita di sumbernya ini ya. Oh, editory align ya, ini sumbernya di sini berarti yang ini tadi, ini filenya yang ini ya, ini filenya tadi itu editorial, ini editorial tadi itu mana ya, lupa pula, cari edito ini ya, ini kan ini contohnya kita ambil baru kita cite. Nah, maka akan menampilkan ya, ini penulisnya Stewart tahun 2015. Nah, tuh di sini akan tambah secara otomatis ya Bapak Ibu. Di sini tampil Stewart Marshall WT, ini penulis keduanya yang disingkat, diambil judulnya itu editorial ICT bla bla bla, kemudian diakses dari halaman ini. Benar kan tanggal aksesnya, karena pada metadatanya itu tadi di sini belum dituliskan tanggal berapa kita akses. Nah, ini sekarang tipenya, ini tipe jurnal artikel ya. Jurnal artikel itu tidak menunjukkan tanggal aksesnya. Yang biasa menunjukkan tanggal aksesnya jika kita menggunakan website. Karena ini artikel murni, maka tidak menampilkan tanggal aksesnya ya, Bapak Ibu. Sampai di sini dua ya, tadi sudah selesai kita bahas itu tentang highlight. Nah, sekarang tentang memberikan catatan pada paper tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu, tadi kan di sini ya. Apa yang sudah kita blok ini, kita penulis diberikan kesempatan oleh Mendeley untuk memberikan catatan tambahan. Misalnya begini, kita blok semuanya ini, kemudian klik kanan, pilih add note. Artinya tambahkan catatan pada artikel tersebut, misalnya, nah misalnya ini contohnya,
ini karena akun saya, maka tampil foto saya karena akun saya yang menandakan bahwa yang memberikan catatan ini adalah pemilik akun. Misalnya ini adalah catatan yang dijadikan referensi pada artikel sebab berkaitan dengan judul. Pokoknya setelah itu kita keluar. Besok kita gunakan lagi file ini, maka akan otomatis muncul ya catatannya, ada keterangannya bahwa misalnya ini kan contohnya, otomatis tampilkan catatannya. Kita pindah ke sini, tampil lagi ya. Kita kasih catatan bisa, ini kan ini contohnya, kita kasih catatan boleh ya. Nah, kasih catatan ini blended learning ini sebagai panduan yang disitasi. Sudah, ya, kan? Berarti sekarang apa yang kita blog ini yang kita sitasi sudah ada keterangannya kan? Kita mengambil ini karena ada keterangannya pula. Nah, ini kan? Berarti sudah selesai pembahasan ini ya. Nah, sekarang kolaborasi. Setiap penulis di sini di Mendeley juga dapat dilakukan kolaborasi. Nah, pembahasan lebih rinci mengenai kolaborasi nanti itu kita akan bahas lebih detail di pembahasan private group ya. Jadi kali ini saya tidak akan memberikan penjelasan secara mendetail, karena intinya sekarang itu Bapak Ibu, saya ingin membahas materi utama kita pada pertemuan kali ini itu tentang apa sih Mendeley Reference tersebut. Nah, seperti ini. Ini fitur-fiturnya sudah tadi ada beberapa yang saya jelaskan dengan contoh-contohnya. Sekarang kita masuk pada tampilannya. Inilah tampilan dari Mendeley ya. Sepertinya tampilan Mendeley. Ini contohnya tampilan dasarnya Bapak Ibu. Ini di sini itu ada berdasarkan gambar ini ada 10 informasi kan? Nah, ini misalnya yang nomor 1 di sini tata cara melakukan penambahan referensi. Yang kita tambah itu apakah file, folder atau manual. Watch folder ini melihat yang ada ya di folder tersebut. Jadi intinya itu untuk menambah itu ada tiga langkah ya, menambah file, folder atau manual. Itu di pertama. Kemudian yang berikutnya all reference. Di sini all reference artinya di sini jika all reference artinya menampilkan seluruh reference yang ada. Jika Bapak Ibu memiliki folder tertentu, jika ini diklik ini maka hanya menampilkan di folder IoT ini. Ini dia hanya menampilkan folder ini ya. Ini isinya 1 2 3 4 5 6 8 ya. Berarti hanya 8 file referensi dalam folder ini. Kemudian jika all document itu seluruh ya, banyak di sini ada ribuan kalau salin, ratusan lah. Itu all reference. Kemudian smart collection. Di sini smart collection ini artinya Bapak Ibu dapat menggunakan secara otomatis pengorganisasian file yang ada pada smart collection ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti jadinya ini smart collection itu menampilkan informasi yang lengkap tentang referensi yang ada. Kemudian custom ini collection ini artinya Bapak Ibu nantinya bisa melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan pada referensi yang ada di Mendeley ini. Nah,
private group ini ada bahasa sendirinya, public group juga ada bahasa sendirinya. Nanti ini pada pembahasan grup nanti kita bahas. Kemudian searching tadi kan sudah gitu toh. Ini mencari di sini ada dua informasi. Pertama kita mencari di lokal database kita, atau kita mencari referensi di website yang akan kita masukkan ke mendele kita. Baiklah, sekarang ini saya akan memberikan informasi yang kedua. Sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana caranya kita mencari referensi di mendele yang ada di internet. Kita masukkan ke account kita agar dapat digunakan di mendele desktop. Baiklah, saya akan praktekkan. Pertama itu karena saya menggunakan mendele versi baru ya, agak baru, hampir terbaru, maka mendele tidak lagi menampilkan pencarian sumber referensi langsung dari mendele desktop. Nah, untuk melakukan pencarian tersebut, penulis harus masuk ke website mendele. Masuk ke apa, mendele.com ya, masuk ke sini, ke mendele.com. Nah, kita enter. Di sini ini mendele.com. Di sini karena saya sudah login account saya, makin tampilannya Bapak Ibu. Sekarang coba contohnya saya keluar. Jika Bapak Ibu belum login pada account-nya itu, maka nanti tampilannya sepertinya Bapak Ibu. Kita user akan melakukan pencarian referensi di mendele ya, dengan menggunakan referensi. Sebenarnya di sini bisa kita lakukan secara langsung, tapi nantinya tidak bisa dihubungkan dengan account kita. Makanya jika akan melakukan pencarian artikel di mendele itu, disarankan agar login di account-nya. Bisa saja kita mencari sekarang di sini Bapak Ibu, tapi nanti kan tidak ada gunanya. Kurang berguna lah. Karena artikel yang kita dapat tersebut tidak dapat langsung dikoneksikan dengan account kita, sehingga kita bekerja dua kali. Maka disarankan kita login sign in. Saya sudah punya account di mendele. Saya login ya sebagai Sulfikar Salu. Ini akun yang saya gunakan, kemudian saya sign in. Setelah itu nanti, maka tampilannya berubah kan seperti tadi semula. Ya. Kan? Sekarang misalnya saya mencari sekarang artikel, contohnya yang unik. Janda kembang. Ya. Apakah ada artikel janda kembang di mendele? Mari kita uji coba. Searching. Ternyata ada satu buah artikel yang berkaitan dengan janda kembang. Ini contohnya, artinya sekarang artikel ini belum ada janda kembang. belum ada ya di referensi kita. Itu ciri-cirinya, ini yang muncullah tandanya add to library. Artinya mendele memberikan kesempatan kepada kita untuk langsung memasukkan artikel ini ke referensi kita, ke database kita. Jika Bapak Ibu setuju, kita langsung add to library. Add ya, perhatikan ya, ini add to library. Setelah tampilannya berubah menjadi view in library, artinya artikel ini, janda kembang ini sudah masuk ke akun kita di library kita yang online nih, versi online ini. Kemudian jika kita akan melihat file PDF-nya, bisa lihat view PDF. Ya. Inilah file janda kembang dari artikel yang disediakan oleh mendele yang ada. Ternyata cuma ada satu file janda kembang ini. Di sini kita masukkan di sini terus latihan ya. Ini
Artikelnya saya beri judul janda kembang. Safe ya. Nah, maka Bapak Ibu sekarang memiliki dua sumber. Sudah masuk database-nya di library-nya dan Bapak Ibu juga sudah punya referensi PDF-nya. Sekarang kita lihat di library online-nya apakah janda kembang ini sudah masuk di artikel kita ya. Kita masuk di library kita online-nya. Kita di sini kita tes ya. Nah, ini kan library-nya janda kembang ya, library online. Ya, dia sementara sinkronisasi, kemudian kita tes cari. Ya, ini cari. Kita akan cari artikel yang baru saja kita masukkan ke library online kita. Ini ya, dia masih sinkronisasi. Dia gabungkan seluruh referensi ada kan. Setelah itu kan tampil di sini. Kita tulis janda janda kembang searching. Wah, kok enggak ditemukan? Aku tulis kapan? Janda yang aja searching bentar. Bentar. Janda kembang ini tadi tunggu dulu. Saya ulangi tadi kita ulang ya. Ini sudah view library. Di view dulu agar dia sinkronisasi supaya dapat tampil ya. Sinkronis baru tadi selesai. Sekarang kita tes cari di sini janda. Ini ada apa yang janda kembang ini? Kelihatannya marah pula janda kembangnya. Ini ternyata judulnya salah pula. Representasi perempuan. Artinya dan kita masuk di sini, ini kita paste seperti. Nah kan ini kan tadi di sini kita bisa klik dua kali. Di sini kan terus di sini bisa nanti kita lihat apakah ada tulisan janda kembang ya. Ini sudah kita masukkan. Kita masuk ya, Bapak Ibu. Nah, karena sudah masuk itu, sekarang kita lihat di database desktop kita. Database desktop kita ini apakah sudah ada tadi artikel yang temanya terkait janda kembang ya. Tadi kita paste dia punya judul di sini keluar kan. Nah, karena belum ada karena kita belum melakukan sinkronisasi file dari desktop ke online tersebut ke versi onlinenya kita sinkronisasi. Ini prosesnya butuh waktu ini ya. Ini tergantung kecepatan internet sih. Saya gunakan tethering dari HP murahan. Nah, dia sementara bekerja. Tetheringnya sementara berlangsung. Tethering sementara berlangsung. Sinkronisasi sementara berlangsung ya. Nah, selesai. Setelah itu, setelah selesai, ke langkah berikutnya kita akan uji coba apakah judul tadi yang ada janda kembangnya muncul kan? Di sini
ini sekarang sudah muncul artikel yang memiliki tema janda kembang di database desktop kita, ya sudah ada. Ini tempatnya di sini, ini ya. Nah, sekarang yang biasa kita coba citasi ya, kita coba citasi. Kita masuk di artikel kita ini, di sini contohnya sekarang ini ya, contoh yang tadi kita kembali ke atas untuk lihat contohnya aja. Ya, ini artikel yang disitasi janda kembang. Ya, di sini kita masuk ke Mendeley and insert or edit citation. Kemudian kita go to Mendeley. Karena kerepotan tadi, kita tulis di sini judulnya. Dapatkan? Dapat ini representasi perempuan dalam bla bla bla. Kita cite. Maka dia akan menampilkan datanya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini datanya ini tulisannya di V diary IS tahun 2017, judulnya bla bla bla. Ini kan dia punya judul representasi perempuan dalam kolom humor di Si Palui Banjarmasin Pos dari informasi halaman 47 isu pertama ini doinya ya. Ini jadi tadi secara lengkap sudah terjawabkan tadi pertanyaannya yang tadi Bapak tadi siang yang saya dilupakan itu. Ternyata memang terbukti versi baru ini tidak tersedia lagi pencarian otomatis dari Mendeley versinya. Sudah. Sekarang saya sampai di sini. Kita sudah selesai secara singkat. Saya sudah secara singkat memberikan pengantar tentang materi pertama ya, action panel ini ya, tadi di sini action panelnya kita hapus ini ya, tadi yang saya singkat di sini bikin folder, ada nanti foldernya di sini, foldernya ini contoh pemilihan, saya akan tampilkan misalnya autornya, ini kan semua autornya kok kita tampilkan. Kemudian misalnya saya mau tampilkan filter by publikasi, bisa tampilkan juga ini berdasarkan publikasi gitu ya. Di sini ini contoh yang di tengah ini adalah menu utama file ya Bapak Ibu. Di sini sebelah kanan ini tempat melakukan pengeditan metadata. Tadi sudah cukup agak tadi siang saya jelaskan agak lumayan lengkap ini foldernya. Untuk grup nanti ada pembahasan khusus tentang hal tersebut karena kita perlu berintegrasi dengan user lain ya Bapak Ibu. Jadi ini grup nanti ada bahasan khususnya. Secara umum inilah apa langkah awal ini ya. Ada di sini materinya itu yang ini sekarang itu adding file sudah, mencari organisasi sudah, reading sudah, importing content ini nanti ini pada materi lain, ada materi khususnya generating citation sudah tadi juga, sedang bibliografi, sinkronisasi, export reference nanti ada materi berikutnya, dan sharing. Jadi saya pikir untuk materi pertama ini sudah cukup sampai di sini. Sekiranya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya ke nomor ke apa nomor HP saya itu ini ya, tadi nomor HP-nya. Ini ya, nomor HP-nya itu ini nanti nomor HP-nya
Bisa ini ya, Bapak Ibu, silahkan nanti di sini bisa hubungi saya di nomor ini jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lengkap tentang materi pertama ini. Ya. Ini 0811402354. Ya, Bapak Ibu. Saya pikir contoh materi pertama ini dapat kita selesaikan secara ringkas. Terima kasih. Selamat